malam semuanya. Halo Ririsna, Rainman, Alfian, Hasan, Muhammad, Anissa, Izaya, Andri, Alvin, Fanli, Mifa, Abram, Siro, Jana, Fashion, Hani, The Bean, 100, Wowo, Ririsna, VLGB, Fuku, Sherluf, Rika, Cimol, I'm Stay, Kristo, Raika, oh agak tahu, Rainata, malam-malam semuanya. Jadi setelah channel ini sempat menghilang bentar ya, akhirnya kita kembali lagi. Untungnya nggak gitu lama ya menghilangnya. Jadi sekarang kita lanjutin aja. Jadi sebenarnya harusnya game ini udah tamat dari beberapa hari yang lalu. Mari kita lanjutin game Sui Arts berjudul Mothlay ini. Harusnya sih udah tamat sih sekarang. Game ini lebih baik dimainkan dalam gelap pakai headphone dan layar yang terang. Welcome back. Selamat datang juga Blazing, selamat datang kembali. Untuk semua videonya nggak hilang, iya, cuman di private doang sih. Oh ya, terakhir kali itu kita baru di sini. Terakhir kali itu baru lagi translatein satu persatu tulisan di ini ya, di kuburannya para pahlawan-pahlawan petranslator yang tidak dibayar. Dan tiba-tiba aja internetnya mati. Jadi mari kita sekarang nggak usah ini lah ya, nggak usah kita translate semuanya lah ya. Ya pastinya. Yang dari situ dia bilang tali pocongnya belum dilepas sengaja. Sangat iseng sekali. Malam Berkun. GWS kalau lagi sakit enggak sakit kok. Subuh Bang, subuh Ilham. Nah ini teman-temannya. Udah sampai agak lama ya. Cibul keluarga ada di masing-masing gerbang. X Larvae, Kukun, Imago. Cyrus X. Camilla X menikah dengan Cyrus. Bentar, ini apa nih? Ini jangan bilang puzzle. Camilla X menikah dengan Cyrus. Jasper X, ayah dari Cyrus. June X, saudari dari Camilla. Magnus X, anak lelaki dari June. Aurelia X, anak perempuan Cyrus dan Camilla. Jadi mereka itu keluarga X ya, keluarga telur. Cyrus X yang paling kiri. Itu orang-orang kenapa pada di belakang coba? Beberapa orang. Malam Ike. Tobi. Oh ini, Tobi bisa geser-geser gak sih? Berarti kita harus cari tahu yang benar. Kita harus cari tahu yang mana, yang siapa. Harus sesuaikan. Tapi sih tapi gak bisa lihat ya. Cuman Alba sama Ellie sama Sini doang. Apa tuh? Sampai udah lupa sama Bruno doang yang ini. Camilla X menikah dengan Cyrus. Cyrus itu yang paling kiri. Camilla itu Jasper X, ayah dari Cyrus. Jasper itu ayahnya, berarti harusnya yang paling tua. June X, saudari dari Camilla. Magnus X, anak lelaki dari June. Anak perempuan Cyrus dan Camilla. Cyrus menikah sama Camilla, punya anak perempuan namanya Aurelia. Cyrus dan Camilla gak tahu. Emang ini harus ya? Harus ya? Sepertinya harus. Atau coba kita lihat yang lain dulu. Halo Valen, semalam Amanda. Ini apa nih? Oh semuanya kayak gini kayaknya. Ada pisau, ada vas, ada macam-macam. Coba si Murray. Mode menyedihkan para saudari larvae. Yang tertua tercekik mati, yang kedua yang tercantik tersayat dan kehabisan darah, si anak tengah diracuni, selanjutnya terbakar oleh api.
Hidup-hidup yang terakhir kami tangisi karena mati tersedak. Buset, kita harus hafalin gitu, seinformasi sebanyak gitu. Apa ini? Lihat di sini juga ada simbolnya. Simbol apaan? Serius, masing-masing keluarga punya simbol-simbol aneh ya? Ya ini beda, di tengahnya mirip gambar gerhana atau lubang hitam. Lebih mirip lubang. Buset, mulai. Ingat ya, scraper jangan-jangan dianggapin. Biarin. Yang scraper ini mulutnya sangat-sangat ini ya. Bebas sekali ya. Thank you, King. Bang, replay Metro 2034 Last Larry Dux. Gak ada lagi kah mau nonton last part-nya? Oh iya, bentar. Kayaknya emang beberapa ini ya, beberapa video masih di private ya. Thank you. Beberapa video memang masih dalam tahap private sih, masih di private. Entah ya, nanti bakal dibalikin atau diberiin private. Makam di sini dihancurkan semua. Apa ini? Apa harus ganti karakter? Ah, Murray doang. Kenapa cuma Murray dan kita gak ngeliat di mana Murray-nya? Kembali pun gak bisa. Oke, gini. Oke, disusun hancurnya, benar-benar disusun. Kirain error. Bukan. Ini kota kecil doang. Yang diambil dari sini, oh ini. Bukan. Sorry, Kak Lisa. Mana yang benar ya? Ini. Nah, sip. Terus yang bawahnya agak melengkung waktu diputar. Benar. Ya ada ini mungkin. Bukan. Kota ini malah ini ya. Nah, sip. Oke. Tinggal soal terakhir. Oke. Itu emblem kukun. Oke. Jadi satu busa dah ini. Jadi kita harus ngerjain semua puzzle yang ada di tiap gerbang. Sekarang nyalakan yang mana aja gak tahu. Gila juga ya puzzle-nya ya. Oh iya, bener dong. Ini kita gak bisa lanjut kalau gak ngerjain semua puzzle. Yang tiap puzzle-nya ini bakal ngasih kita simbol-simbol ini ya, sesuatu simbol gini. Malam Nehru. Biar bisa buka pintu yang ada di simbol-simbol kosong itu ya. Nah ini nih, ini harus diperhatikan dengan baik. Pakai Alba dong. Cyrus X. Anak perempuan Cyrus dan Camilla. Cyrus dan Camilla itu nikah dan punya anak namanya Camilla. Berarti susunannya kayak gimana aja? Camilla X menikah dengan Cyrus. Nih, Camilla Cyrus punya anak namanya Aurelia di sebelah kanan sini. Jasper itu ayahnya Cyrus.
Jun itu saudari dari Camilla, berarti saudari dari ini. Cialba bocah baru. Iya, teman baru yang gabung paling baru. Malam Mama Dududu. Malam si Mizu, malam Benny. Itu di setiap tingkatan di dempetin. Tiap tingkatan paling atas simpan di pojok kiri. Jadi pakai si Murray. Emang Murray bisa dorong? Oh bisa loh. Berarti ini si Cyrus. Paling kiri Cyrus kan ya. Jadi dari perawakannya kenapa dia kayak, oh enggak sih, itu enggak yang paling tua benar-benar mungkin. Terus perempuan yang jadi istrinya itu yang berarti yang di ini di scraper. Nih. Nah, tapi tabrakan sama si bapak tua ini. Jadi bocor tapi dibasin sama Nisanya. Udah kan? Udah pas kan ya? Tiap lantai mereka sepasang-sepasang. Oke. Tiap lantai itu mereka sepasang-sepasang. Lah yang paling atas, si Cyrus harusnya sama Camilla. Berarti di sebelahnya ya. Remore lagi nih. Nih. Di sini. Terus di lantai kedua itu, lantai tengah itu. Ntar, coba kita lihat pakai Alba dulu. Sini. Jasper ayah dari Cyrus. Nah, ayah. Si berarti yang paling tua. Bener-bener. Kita pakai scraper. Ini. Berarti sama ini. Baru yang terakhir harusnya udah bener. Ini otomatis paling sebelah kanan. Lah, Alba gak bisa dorong. Ya Bruno kali. Thank you to Rooking. Mau liat gameplaynya aja. Siapa tahu dapat ending. Selamatin Dark Mats. Gue dapet ending. Berarti mau liat daging diri soalnya. Light. Ini kan last light kan ya. Kalau last light seingatku sih dapat bad ending sih. Bagian ending terakhirnya. Kok gak bisa? Alba paling bawah beda tingkatan. Bentar. Nah ini kan. Berarti untuk gerakin dua yang di bawah ini. Oh Toby. Bener. Oh keren, Toby ini kayak satu tingkatan sama si Alba. Satu daerah lantai di sama Alba. Makanya kok gak bisa ya. Baru ini Toby nih. Nasib. Oke, udah beres. Kita ambil Emblem X, udah dapat. Lalu Rizky. Yang ini kita pakai si scraper dulu. Lihat apa yang bisa dilakukan. Sarung tangan. Oh, ini perlu dibalik-balik sih. Calliope larvae. Lilin. Bantal. Racun. Pisau, berarti harus disesuaikan. Mana yang menjadikan para saudari larvae. Yang tertua tersekik mati. Yang kedua tercantik tersayat dan kehabisan darah. Si anak tengah diracuni. Racunnya terbakar. Yang kedua itu, bentar. Kita mulai dari yang awal dulu, satu-satu kali ya. Yang tertua itu tersekik mati. Yang kedua tercantik tersayat dan kehabisan darah. Berarti yang pertama itu tersekik. Yang kedua itu pisau. Kenapa ngumpul mulu dah? Ayah larvae dari 1804 26 sampai 32 14 12 berarti yang paling kiri ini yang tercekik mati. Tercekik itu berarti apa ya? Sarung tangan. Sarung tangan kan ya berarti ya. Nih. Terus yang kedua itu 1806
11.10. Oke, berarti ini dong, sebelah sini dong. Itu pisau. 8.10, 12. Berarti ini yang ketiga di tengah. Halo Yuzan. Malam Sky. Si anak tengah diracuni, selanjutnya terbakar oleh api hidup-hidup yang terakhir kami tangisi karena mati tersedak. Agak unik ya. Teracuni, yang ketiga berarti... Yang ketiga itu racun. Racun, nih racun. Yang keempat itu ini, dia itu terbakar hidup-hidup, lilin. Dan yang terakhir itu kesedak. Kesedak apaan? Kesedak kunci. Bantal. Kesedak bantal. Bener gak? Bukan ya? Ini yang paling terakhir kan? Apa kembali sama sarung tangan ya? Ini yang disekik sampai mati pakai bantal. Emang iya? Baru sarung tangan. Enggak, bentar. Serak bantal gak bisa, gak mungkin bisa. Gimana caranya coba? Lilin kebakar, udah bener kan ya? Selanjutnya itu bukan berarti umurnya, tapi kuburannya. Oh, seriusan? Bener juga sih. Bentar. Yang tercantik cekik mati. Yang kedua, yang tercantik tersayat dan kehabisan darah. Si anak tengah diracuni. Oh, berarti nggak berdasarkan umur ya? Nisan bukan dari itu nisan urutan, bukan dari umur. Pencet H biar tahu percakapan. Oh iya bener, iya juga sih, ini lebih gampang. Yang tertua tersegi mati, yang kedua yang tercantik, berarti kan cuma satu yang perempuan. Tersayat dan kehabisan darah. Si anak tengah diracuni, berarti udah benar tengah itu diracuni. Rajunya terbakar oleh api hidup-hidup, yang terakhir kami tangisi karena mati tersedak. Yang terakhir itu yang paling kanan, berarti terbakar hidup-hidup yang ke... Selanjutnya dari anak tengah, berarti keempat. Lilin dong. Berarti ini lilin keempat. Kaliopi larva ini udah bener gak sih? Salah satunya perempuan. Kayaknya iya. Jadi ini pisau udah bener. Dan antara dua ini kayaknya yang kurang ya. Yang paling tua. Yang tertua tersegi mati, dan yang terakhir itu kami tangisi karena mati tersedak. Tinggal dicoba sesuatu mungkin. Lah, sama kayak tadi dong. Beda sih. Enggak, belum salah. Apa kebalik ya? Nah, ternyata kebalik. Sip. Kesedak bantal itu gimana ceritanya? Bentar, yang terakhir apa ya? Udahlah ya. Terakhir apa tadi? Kesedak bantal itu gimana ceritanya coba? Kesedak bantal. Emblem larvae, oke. Tinggal satu ya, satu terakhir ya. Pamit, silakan Benny. Thank you udah mampir. Tinggal ini. Apa mungkin perlu dimasukin emblem X? Gak mungkin sih. Oh iya, ini perlu masing-masing emblem. Kurang satu ya. Satu kelewatan. Dia menangis bang, terus ditutup pakai bantal jadi tersedak. Sambil menutup pakai bantal. Berarti kayak dibekap, bekap sampai mati dong. Oh ini nih, ini yang terakhir.
Wah, ini kurang ngerti sih. Ini apa itu ya? Apa cluenya ya untuk yang ini? Tengahnya kosong. Rujuk lampu yang kemarin ada di saturasi bintang. Yang mana itu? Coba clue yang pertama. Di tempat kembali. Ini kuburan para translator. Yang dari atas sampai bawah tuh lilinnya mati. Oh ini, oke, sip, ini ya. Oke. Berarti tengah tiga atas sampai bawah, terus miring. Yang di tengah ini kan berarti semuanya bentuk kayak ini dong. Yang bentuk kayak kupu-kupu gini ya. Bisa. Semoga benar ya. Saking udah lama banget gak main ini game ya. Ketinggalan 3 harian. Udah agak lupa sama apa yang kita temuin di stream sebelumnya. Tengah-tengah itu ini. Berarti ini nyalain. Terus ini nyalain. Ini nyalain. Baru scraper. Represi mulut tidak terkontrol. Oke, sip. Bentar, bener gak ya? Scraper kadang memuntahkan fakta, tapi gini mungkin. Bentar. Dia turun ke bawahnya. Agak beda ya jumlahnya ya. Jumlahnya nggak pas. Yang atas kanan 2, tengah di 1, di kiri 2. Yang atas kanan 2. Yang atas kanan 2. Tengah 1, kiri 2. Yang atas kanan 2, tengah 1, kiri 2. Oh. Berarti satu lagi. Ini. Bawah juga gitu berarti harusnya. Kan seimbang kan ya? Benarkah? Benar. Nice. Sip. Eli, kau tidak apa-apa. Kau masih memikirkan Alex? Iya. Aku masih terbayang malam kematiannya. Kenapa dia melakukannya? Aku terus berduka, Ellie. Seperti ngengat tanpa sayap, aku hanya bisa merayap menuju cahaya. Asik. Itu kalimat terakhir di buku hariannya. Oh, sedih. Bisakah kau bayangkan perasaannya? Jangan siksa dirimu seperti ini. Ingatlah sebaik apa dirinya dulu. Ingatlah ketika dia sedang berbahagia. Peluk atau hibur? Peluk. Kemarilah. Asik, langsung plus satu. Sudah jelas untuk menambah mood. Untuk apa lagi? Bagus, Murray. Langkah yang bagus. Daripada diambil scraper. Jangan mau diambil scraper. Halo, Mala. Plus satu anak, jangan dong. Kebuka, nice. Aku masuk duluan, kalian berhati-hatilah. Waduh, Toby masuk duluan, Toby. Toby si pemberani. Labas sekali kau, Toby, biar aku duluan. Scraper. Ada apa? Kau menyentuh sesuatu.
Bukan, gerbangnya ketutup sesuatu setelah kita semua masuk. Oh, gak bisa kembali. Harusnya kita jangan terburu-buru. Apa kita terjebak di sini selamanya? Teman-teman, tenanglah. Gelap banget, jir. Ini sarkofagus, ada ukirannya. It looks in tenebis reset. Apa nih? Bahasa apa ini? Ada yang bisa bahasa Latin? Oh, Latin. Aku hanya tahu beberapa yang berguna. Berapa ada sensornya? Apa hubungannya dengan gender neutral? Bukan, biar gak kena tegur KPIS saja. Scrapper. Coba lihat ini, seperti pos motivasi yang berumur 50 tahunan. Barang siapa yang mengenal bayangannya, dia akan mengenal cahayanya. Hadapi mimpi burukmu dan mulailah bermetamorfosis. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas. Yang ini bertuliskan... Sang penjaga akan membawa cahayanya. Cahaya yang akan menuntun ke arah sang tanda. Kayak pesan untuk generasi mendatang agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan anak-anak yang memiliki tanda. Beneran nih, kita harus masuk ke dalam benda ini. Kalau kita terjebak di dalamnya gimana? Scrapper duluan. Aku klaustrofobia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang terjadi, terjadilah. Dua-duanya gak ada perubahan sih. Dua-duanya tetap aja, kita harus ngelakuin gitu, kita harus masuk. Dear Toby, pantatku saja tidak muat masuk ke dalam situ, apalagi pantatmu. Gak ngurus, Scrapper. Bagus, beberapa menit dan hinaan kepada ibu teman masing-masing kemudian, ya ampun. Sudahlah Bruno, dia kesakitan tuh. Gak apa-apa Bruno, terusin. Iya, aku ngerti, aku ikut kalian, ayo. Scrapper dipaksa, soalnya dia gak mau. Kuharap aku mati duluan, biar kalian merasa bersalah walaupun sebentar. Maju sini. Masuk masing-masing. Tolong, punyaku menutup sendiri semuanya. Punyaku juga. Tertutup semua. Toby yang paling santuy. Guys, sebelum aku mati ada yang ingin aku bilang. Aku sayang kalian. Kalian yang terbaik. Wow, anjir baunya kayak neraka. Kenapa sih kalian? Udah mulai membusuk. Ya ampun. Aku udah menahannya dari pagi. Kukira ini saat yang tepat untuk mengeluarkannya. Menahan bera itu tidak baik. Ini buktinya. Buset ya, Scrapper. Sarkofagusku terisi sesuatu. Sial, punyaku juga. Semoga ini bukan beranya Scrapper. Benda bercahaya apa ini? Wow, apakah akibat dari pupnya si Scrapper? Entah di mana dan kapan. Apakah mereka menyelami salah satu ya? Murai sayang sudah cuci tangan. Makan malam sudah siap. Nek. Oke. Mereka kayaknya satu persatu diri mereka nyelamin masa lalu mereka masing-masing dah. Ayo jangan bikin marah nenek, habiskan makananmu. Rit, nenek pakai baju dulu nenek. Bisa dah. Neneknya nggak pakai baju gila. Kenapa aku tidak mau menemani nenek Murai? Wow. Agak ngeri juga ya kalau dikejar-kejar nenek kayak gini ya. Nenek kesepian, tengoklah sekali-sekali. Dah, kok bisa? Oke, masuk. Lagu kok gak cocok ya. Game ini setiap kali ada scene untuk sembunyi-sembunyi gitu, lagunya bakal jadi rock gini. Dia naik ke atas. Ini tidak nyata. Minuman. Nenek menyayangimu, ciumlah nenekmu. Lah, gak bisa lewat.
Berarti harus lewat bawah ya? Apa naik atas? Oh, turun, turun, turun. Cuma dulu gak mau. Oh, ini cuma halusinasi. Benar-benar cuma halusinasi. Nah, tuh. Lah, balik lagi. Maaf ya, Nek. Ketika kau kesepian, aku tak pernah ada di dekatmu. Penyesalannya dia ya. Dipeluk. Rupanya. Giliran si Alba. Aborsi. Dokter, kenapa bayinya tidak menangis? Oh, bukan bagaimana kondisi bayiku? Oh, ngelahirin, bukan aborsi. Dokter, jawab aku. Dokter, kau mau kemana? Tidak. Bayiku, mereka mengambil bayiku. Waduh. Kurasa ini bisa didorong. Fokus guys, fokus. Rasa ini bisa di... Ya ampun. Tak rasa salah lagi. Permisi bayi. Aduh. Buset dah. Wow. Lagi ganti. Ntar ini fungsi dorong-dorong ini buat apaan ya? Sembunyi di locker. Terkunci. Oke, pintunya kunci. Oh ya, benar bisa sembunyi. Oke, sip. Ini juga dokternya jadi ngeri gini loh. Ya ampun, ada lagi. Aduh, oh pas. Ini ada sesuatu nih. Kunci, oke. Baru kembali ke tempat awal. Aduh. Kotanya perlu gak sih? Kotanya ternyata cuma digeser-geser bentar doang supaya kita bisa dapetin item. Yang pertama itu untuk buka bagian pintunya doang. Ada 3 dokter lagi. Hampir. Dari bayi. Halo, The Suza MSM. Berarti si Alba ini gak mau kehilangan anak bayinya dia ya, Alex. Nah, ini Ellie nih. Yang adiknya itu mati bunuh diri ya, gantung diri. Wih. Lah, curang banget. Berarti kita harus lewat. Ngelewat ini. Harus sembunyi di balik organ-organ. Organ-organ gak sih itu? Sembunyi di balik sana. Lah. Kok ketahuan? Harus yang bawa dikit.
Ah, ini bener nih. Iya, Alex. Ntar terus ini. Dia bakal keangkat ke atas. Apa bisa lewat ya? Bisa lewat, bisa lewat. Eh! Gak bisa, gak bisa. Berarti nanti bakal ada sesuatu yang bisa nutupin ya? Nih. Gua paling malas bagian ini sih. Ini benar-benar harus sabar banget. Fotonya bisa digeser. Emang iya. Apa kita harus nungguin ini? Sesuatu yang lewat. Eh, bukan, bukan. Hampir. Ini kah? Oh, ini. Oh. Alex, jangan ikut-ikut, Alex. Kerjaan banget ya. Aku kenal buku ini. Ini darinya Alex. Ambil. Pistol. Kenapa? Kenapa ambil pistol? Come on, Ellie, tembak aku. Alex minta ditembak. Gak mau, gak bisa. Come on, hanya ini satu-satunya cara. Tembak Alex, tembak Ellie. Taruh kembali pistolnya. Jangan, jangan. Taruh kembali, taruh kembali. Nih. Dari. Dah, kok bisa? Gak mau. Oh, ini. Nih. Lagi. Potong, lagi. Dikit lagi. Eh dong, kok bisa? Nah. Ini tak ada gunanya. Pasti ada cara lain. Catatan. Seperti ingat, tanpa sayap aku hanya bisa merayap menuju cahaya. Ini semua salahku. Seharusnya aku menyadarinya. Seharusnya aku bisa melawan sesuatu untuk menolongmu. Aku bisa meninggalkanmu sendirian. Kenapa aku egois sekali? Aku merindukanmu, Alex. Tapi aku harus merelakanmu. Aku sayang kamu, kak. Oh, kakaknya. Kirain adiknya. Oke, bagian Ellie udah beres. Aku tak ingat bagaimana bisa berada di sini, Bruno. Masalahnya Bruno itu apa ya? Dante, oh ya Dante. Jangan panik, aku akan membebaskanmu. Ngapain? Aduh. Jangan ganggu dia. Ya seriusan, ngapain dia? Aku butuh sesuatu untuk mengalihkan ngengat ini. Lah. Ambil daging. Ah, tuh. Yalah. Daging, oke, terus. Oh, bisa jalan. Oke, taruh daging di sini. Gak bisa. Taruh daging di sini. Bisa, udah cepat banget. Salah pencet. Gak bisa.
jongkok. Coba ada pilar kecil taruh di situ. Bentar. Jongkok itu gak ngaruh gak sih? Jongkok tetap kena. Kita ambil daging. Oh ini, bentar. Buat ngindarin jongkok aman. Nah, sip. Oke, pelan-pelan. Untung Bruno cepat. Lah. Harus ambil roti lagi. Oke. Daging sih bukan roti. Aduh. Ya ampun. Oke, sekarang udah ngerti. Jongkok. Nah, sip. Gini aja ya sebenarnya. Jongkok kita udah langsung invisible. Jim ini bisa nih. Ya ampun, telat jongkok. Ya bener aja dah. Udah hampir beres padahal. Energy drink. Kok bisa? Oke, sip. Beres nih harusnya. Duar. Kakaknya dia, Dante. Bertahun-tahun aku dihantui perasaan ini. Aku sungguh ingin pergi bersamamu malam itu. Mau kabur ataupun mati. Selamat tinggal, Dante. Nice. Dia merelakan kepergian kakaknya ya. Toby itu sama si adiknya ya. Oh. Ternyata Toby ini penyekap. Oh. Apa itu? Kenapa itu? Apa ini? Ada monster ya? Oh iya, ada monster. Makanya. Udah, kita harus langsung nyelesain pas lampu gelap-gelap jagain adeknya.
Lampu yang dibawa, yang bawa selain di tengah monster bisa ditonjok. Oh iya bener. Oke, okay, nice. Yuk masuk. Oh, monster, 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 monster. Luar. Lagi nih. Ini pastinya gara clue, iya gara clue. Ngapain coba? Ini gak boleh bolak-balik, harus sekali jalan pindahnya. Ini gak ada petunjuk sama sekali sih. Gimana taunya? Makanya gimana taunya coba? Halo Darto. Wah, hampir aja. Ngapain coba? Yang satu ini benar-benar gak jelas sih. Gerak lu sama sekali gak ada. Pasti pencet tombolnya, tombolnya dulu. Oh, ringnya turun, ini turun. Ini turun. Aduh. Masa kita ikutin percikan-percikan gitu ya? Turun. Turun semua dong. Oh. Lah. Lah. Bentar, 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 bentar. Satu-satu. Bukan-bukan semuanya, bentar. Ini, bukan. Ini. Terusin aja muter-muter. Ya udah percikan yang bener. Lah tadi udah diikut-ikutin. Percikannya ke bawah sini. Ujung kanan atas. Aduh, salah macet. Oke. Berarti bukan ngikutin dari arah percikan ya, tapi kita arahkan terus sampai keluar percikan. Waktu dipencet. Ini udah bener.
Nah, sip. Rupanya. Persekian sama, sama dengan benar, iya. Apalagi nih. Persaya tengah. Easy. Siapa dia? Toby umur Freddy tidak akan lama lagi. Kita semua tahu kalau ini akan terjadi. Sebuah keajaiban dia bisa bertahan selama ini. Oke. Yang tahan ya nak, kita harus saling menguatkan. Oke. Tak perlu mencemaskanku. Oke. Bu, Freddy ingin mendonorkan matanya. Tolong beritahu dokternya. Oh, makanya berhubungan sama mata. Ini ibunya si Toby, kenapa mirip ini ya? Kenapa mirip sama si... Nah ini. Eh bukan, bukan. Mirip sama yang satu yang lagi. Siapa ya? Guys, di mana kalian? Scrapper nih. Sepertinya aku ada di osuarium pemakaman. Tolongan siapa itu? Semoga bukan anjing mutan. Amin, amin, amin. Murray, benar-benar kenapa mirip Murray ya? Tolong. Jangan-jangan ibunya Toby Murray lagi. Oh. Kita harus cari cara supaya bisa turun. Bukan, bukan, bukan. Ya salah. Di tengah, kiri, kanan, kiri, kanan. Sekiri baru kanan lagi. Oh, kelamaan ya. Urutan, iya urutan. Scrapper ada masalah apa coba di kehidupannya? Mulutnya tidak bisa dikendalikan mungkin masalahnya. Papanya Scrapper, oh sialan. Tidak, kau membunuhnya. Oh ya ampun, gak apa-apa, ini kecelakaan. Gak apa-apa. Aku benci kau, aku benci kau. Lihat ini. Oh, ternyata masalahnya sama papanya sendiri ya. Yang ngebunuhin anjingnya, gak sengaja. Ini ibunya nih. Ma, kalau kamu minum terus-terusan, kau bisa mati. Kalau begitu, kau saja yang minum. Minumlah yang banyak. Seharusnya kau yang mati hari itu, bukan ayahmu. Ayo, ma, biar ku bantu. Aku ibu paling buruk di dunia. Ya, bapaknya kurang mati ya. Semua juga tahu dari cara kau memberiku nama. Sudah begini pun kau masih membuatku tersenyum. Terima kasih sudah merawatku, sayang. Tadi bapaknya ketabrak mobil pas ngejar Scrapper. Oh, gitu. Luka ini kan terus menyengat. Namun ketika aku pikir untuk mengikhlaskannya, cahaya akan menuntun kita ke jalan yang benar. Aku merasa ada yang berubah di dalam diriku. Metamorfosis ini benar-benar mengubahku. Tinggal, ayo deh. Semua sudah di sini. Lelah sekali. Ya benar. Aku seperti melepaskan semua bebanku. Ya, seperti sesi terapi. Scrapper, hibur kami dengan lelucon garingmu. Scrapper aja udah gak berkata-kata. Kok baik-baik saja, Scrapper? Aku melihat orang tuaku yang sudah meninggal. Ya ampun, sayang sekali. Bagaimana kondisimu sekarang? Kurasa lebih baik daripada orang tuaku. Bangke emang anak satu ini.
SMA Mosley beberapa menit sebelum gerhana. Yaudah, beberapa menit sebelum gerhana. Clifford, akhirnya kau datang juga. Katakan padaku kalau kau sudah menemukan anak itu. Maafkan aku, Abraham. Dia benar-benar raib. Habislah kita. Matilah kita semua. Jangan putus harapan. Kita bisa minta waktu tambahan. Kau yakin bakal diampuni? Kita harus yakin. Kita coba dulu. Lagi pula ini untuk mereka juga. Dari Jeremiah gimana? Apa si tua imago akan ikut seremoninya? Tidak sukarela, tapi dia akan datang. Thomas, kau tahu rencana daruratnya. Tunggulah di sini dan bersiaplah. Setuju. Ayo turun, waktunya sudah dekat. Memang orang-orang tua ini udah pada tahu semua ya, sementara itu di terowongan bawah tanah. Apa kalian sudah tahu arti dibalik cerita tentang cahaya, bayangan, dan metamorfosis? Entahlah, mungkin setelah kita menghadapi mimpi buruk tadi, sekarang kita bisa menghadapi yang lebih buruk lagi. Tapi kenapa kita semua berhalusinasi begitu ya? Kalau mau yang masuk akal, bisa jadi cairan berbahaya kuning tadi halusinogen. Halusinogen? Ada yang punya botol? Sekarang para, jangan jilat cairan itu. Mulai. Jangan jilat yang lain juga sih. Berarti para orang tua ini, mulai dari pengurus panti asuhan, sampai bahkan ke kepala sekolah sama guru-guru di SMA Mothlake pada tahu ya, sesuatu tentang gerhana bulan. Kayak seolah mereka dipaksa sama sosok, sesuatu yang lebih besar, untuk melakukan sesuatu, untuk menyerahkan si anak-anak ini ya, anak apa gitu. Kalau enggak, mereka bakal enggak diampuni. Ya kita balik lagi di sekolah. Wow. Sekolah, kenapa mereka membawa anak-anak dengan tanda-tanda itu kemarin? Kemari. Tempat mengerikan untuk jiwa-jiwa yang tak berdosa. Tuhan, aku tak sanggup membayangkannya. Metamorfosisnya. Terus saja, layaknya ular yang bermetamorfosis menjadi ngengat. Ada yang sadar ada simbol keluarga kukun di sekolah. Aku enggak. Kalian tahu kalau aku hampir melihatnya setiap hari. Lanjutkan, aku sudah mencium bau-bau lelucon. Aku serius, ada di kantor Kepsek. Aku sering dipanggil ke sana, jadi aku kenal benar dengan ruangan itu. Kau yakin itu simbol kukun? Yakin, dulu aku pikir itu gambar kroesan. Tapi setelah dari pemakaman tadi, tunjukkan jalannya, Scrapper. Kau sudah hafal, kan? Enggak, aku gak tahu. Aku yakin sekarang. Ke ruangan kepala sekolah. Aneh juga ya kalau sekolah sepi begini. Halo Van, ini ruang liminal kan? Wah, kau mulai bicara sepertiku. Kau perlu orang yang kuat, bukan aku pastinya. Toby. Siapa nih yang balik sekarat? Nih. Bruno. Scrapper, kau nyasar ya? Ini kan kelas kita. Nah, kurasa aku terlalu lama bolos sekolah. Lihat, materinya mulai muncul. Tak ada kabut ataupun awan. Ajaib sekali. Gerhananya sudah dimulai. Indah kan? Oh. Aku punya firasat buruk soal ini. Lari, jangan lihat belakang. Ada apa di luar sana? Itu anak-anak yang latihan ngeband. Kayaknya mereka bersemangat sekali soal gerhana sampai lari keluar begitu. Keluar dari sini. Entahlah, mereka terlihat ketakutan daripada bersemangat. Iya. Guys, sepertinya ini bukan main-main. Mereka saling membunuh satu sama lain. Jalan dari gempa bumi. Menunduk. Sudah berhenti. Kalian baik-baik saja. Aku tak pernah merasakan gempa sekuat itu. Lebih terasa seperti ledakan. Ada yang aneh. Bukannya gerhana harusnya sudah selesai. Ramalan si tua imago beneran terjadi. Anjir, lihat retakan di dinding itu. Untung saja sekolah tidak rubuh.
Ayo keluar dari sini. Sudah cukup main detektif-detektifannya. Kurasa di luar juga tidak lebih aman. Tunggu di sini. Aku akan lihat situasinya. Tunggu, aku ikut. Menurutmu mereka akan aman di dalam sini? Hey, Toby, coba lihat ke jendela sini. Aman sih, cuma kerasa scraper akan banyak dipulihin mereka ketika kita balik. Bisa ada scraper. Mulai bertingkah lagi. Ngapain coba tadi? Pamer bokong. Buset, ini darah. Lorong ini terhalang, kita harus lewat dalam kelas. Entahlah, tampaknya kita lebih baik pergi sekarang. Kau benar, ayo jemput yang lainnya. Gitu doang. Wow, tadi kuat-kuat dia tergelincir. Kok bisa sampai kayak gitu? Biarin aja, mungkin kalau kepalanya kebentur dia jadi agak pinteran. Kau ngapain sih, anjir? Si bego mau turun lewat jendela. Oh ya ampun. Kalau gak dicoba kan gak tahu. Coba aja sana bodoh. Jatuh baru tahu rasa kau. Baru tahu rasa kau. Kau tahu mau menunggu sampai kita harus memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Scraper, kita sini baru 10 menit. 10 menit saja bisa mengubahmu menjadi makhluk kanibal. Ngeri, kok kau bisa sabar berhadapan dengan dia sepanjang hari? Kalau lagi ngaco, kupentung pakai sapu sih. Mana sapu biar ku benerin kepalanya. Kita pergi sekarang. Bisa kita bilang bodo amat tentang pencarian Cameron dan cerita tentang tanda ini. Bodo amat, pencarian ini kita tunda sampai waktu yang belum ditentukan. Cepat, jangan buang waktu lagi. Profesor Pupa dimakan. Makhluk apa itu? Lari. Buruan masuk ke sini. Sial, ini bukan halusinasi. Mereka nyata. Dia sedang melahap guru bahasa. Kita butuh senjata. Sudah berkarat, bla bla bla. Nyesel kan kalian tidak mau mengambil shotgun di rumah Imago? Ini kantor Kapsek. Translenya Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Cibol cross saya dulu ada di situ, tapi puing-puing itu menghalangi. Ada surat dari Clifford, eksperimen pada anak-anak panti berhasil. Jika semuanya sesuai rencana, kita akan segera bisa mengontrol tandanya. Dan ini ada foto-foto murid-murid cewek. Sepertinya mereka tak ragu berbuat apa saja demi mendapat nilai bagus. Ya ampun. Ada foto Ellie di situ. Lah. Buset, ada scraper. Oh, berarti ada dong. Eh, beneran ada. Lihat dong. Parah banget ya. Bisa mengontrol tandanya tetap berada di dalam panti asuhan. Eksperimen pada anak-anak panti berhasil. Jika semuanya sesuai rencana, kita akan segera bisa mengontrol tandanya tetap berada di dalam panti asuhan. Jadi orang-orang yang ada di panti asuhan, anak kecil yang ada di panti asuhan itu mau dieksperimenkan. Entah buat apa ya. Supaya mereka bisa mengontrol tanda. Bisa keluar gak? Makhluk aneh itu masih di luar, kita tunggu saja sampai mereka pergi. Kenapa sekolah kita jadi kayak gini? Seperti kena bom saja. Scraper, Murai, kenapa rambut kalian seperti itu? Pak Krisalis, bapak ngagetin saya. Bapak baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, rambut mereka yang bermasalah. Malah ngomongin rambut. Sial. Keadaan beliau buruk. Oh ya ampun. Kita harus membawanya keluar dari sini. Jangan khawatirkan aku. Selamatkan saja diri kalian. Pak Krisalis, makhluk apa mereka sebenarnya? Kau sudah melihatnya, mereka itu makhluk dari neraka. Leluhur kita menyebutnya Sang Rupawan. Sang Rupawan, aku gak mau body shaming sih, tapi itu sudah kelewatan. Bagaimana cara menghentikan mereka? Salah satunya cara hanya menutup jalur masuk mereka. Ada jaringan bawah tanah yang menghubungkan seluruh kota Moth Lake. Pusatnya ada di bawah sini. Ada gerbang besar. Gerbang itulah yang menghubungkan dunia kita dengan neraka Sang Rupawan.
Selagi gerhana terjadi, gerbang itu terbuka sebentar. Gerhananya gak normal banget gerhananya terjadi selama ini. Benar, entah gerbangnya yang menahan gerhananya atau malah sebaliknya. Kenapa tidak ada yang menutupnya? Kenapa semua orang seolah-olah tidak tahu? Ada kekuatan di balik layar yang kau tak bisa bayangkan. Namun kita punya peluang untuk mengubah semuanya. Kita harus menghancurkan gedung sekolah ini agar puing-puingnya menutup gerbang itu selamanya. Aku suka idenya untuk menghancurkan sekolah, tapi bagaimana? Ada mekanisme yang melibatkan 7 artefak. Ketika semua diaktifkan, pondasi gedung akan hancur dan sekolah ini akan 7 artefak 7 pengorbanan. Jadi saja mungkin nyawa kalian taruhannya. Aku telah mengaktifkan satu artefak, tapi melihat kondisiku sekarang, kurasa aku tak bisa melanjutkannya. Istirahatlah, Pak. Kami urus sisanya. Bagus, di matelku ada catatan tentang tempat di mana kau bisa menemukan artefaknya dan kunci untuk mengaktifkannya. Ada di perpus, kolam renang, gym, ruang guru, ruang musik, sama kantin. Pak Krisalis, Tuhan, nafasnya berhenti. Kita mulai dari perpus. Oke, ayo cepat. Berarti kita harus cari ke-6 artefak ya, yang masih tersisa. Kayaknya monsternya sudah pergi. Matamu, monsternya masuk ke ruangan itu. Kalau kita lewat sana, mereka akan melihat kita. Mereka kan tidak punya mata atau telinga. Apa mereka bisa tahu kita lewat? Mana aku tahu? Lewat pintu situ, merunduk dan jangan buat suara. Merunduk tapi yang lain pada enggak merunduk. Kenapa cuma Bruno doang yang harus merunduk? Lah! Kampret kabur! Tawan. Mereka semua pada kepisah ya? Murai. Kalau perempuan. Ya. Oh. Enggak, saya enggak di sini, Aduh. Salah. Berarti di toilet perempuan enggak ada tempat sembunyi. Ada ya berarti. Mana coba? Lah gak ada apa-apa. Tuh kan? Sesuai kalian masing-masing. Oh iya benar juga. Berarti manjat dong. Manjat ke atas. Gimana caranya tapi? Keluar lagi. Bukan. Di sini juga salah kayaknya. Pada laki. Gak ada jalan apapun. Oke, bukan sini. Ini untuk Toby. Bukan juga ya ampun. Bener aja dah. Rokan kawan-kawan. Nunduk gak bisa. Ini apa? Nah, manjat. Kurasa ini bisa didorong. Lah, manjat dong. Manjat. Sip. Oke. Saatnya scraper. Scraper di toilet, scraper. Bisa gak? Scraper gak ada kalian masalahnya. Wah, gak bisa. Apa di toilet cowok? Itu ada sesuatu gak sih? Tuh, ada lubang. Gak bisa.
Lagunya berasa kayak lagi balapan motor. Pada dikejar hantu atau apalah. Sini mungkin. Nah, bener. Oke. Bawa meja. Si lari cepat Bruno. Ini udah dipakai. Toilet pada gak bisa ya. Lubang Bruno. Oh, lubang yang di toilet ini pada cowok. It's... Oh, dipukulin. Wow. Mana lagi ya ini? Ada perempuan mungkin. Gak bisa. Eh, saya masih ngomong. Atau di lemari? Enggak. Itu ada perempuan gak sih? Bukan. Cewek di locker. Oh, di locker. Salah dong. Mati. Berarti Toby ya di toilet perempuan. Locker itu di sini. Oh, itu lah. Gimana cara lewatinya? Harus cepat berarti. Locker pojok kanan. Iya, tadi udah kelihatan. Lah, gak bisa kan? Harus mati sekali emang. Tuh. Sini. Ruang kelas. Bunuh saya monster. Oke. Nah, sip. Harus diakalin. Tinggal Toby. Ya ampun, telat. Lah, kok gak ada? Lah, kok gak bisa? Ya ampun. Ternyata memang bukan ya, bukan di sini. Oh, ini nih. Naik tangga, benar-benar naik tangga. Tak lama di perpustakaan. Akhirnya sampai, aku takut banget tadi. Bantu buruan cari artefaknya. Anu, apa cuma aku yang tak tahu apa itu artefak? Ya cuman kamu. Ya sih, bentuknya kayak apa sih? Coba cari saja. Pamit dulu, silakan power. Thank you udah mampir. Ini si kakek bukan imago. Patua imago. Ada kanvas putih. Bukan putih, aku bisa melihat sesuatu. Lupakan.
balik ke sini. Apa kisi Ali? Ini apa coba? Kunci artefak. Oh. Oh ini nih. Ada gambar Pak Imago gak sih? Oh gitu terus. Oke oke. Kita lihat siapa yang udah penglihatan. Murray. Sini nenek. Nenek dia. Tuh anjing atau serigala ya? Alex. Lah. Loh. Kok balik dari awal? Kan bener. Gak tertarik main game online live kayak Valorant, PUBG. Enggak sih. Oh gak tertarik main game online. Harus dibentar masing-masing ini nggak perlu. Setelah scraper jalan ke kiri, setelah Eli maksudnya. Oke. Bruno si kakaknya Dante. Kiri atau kanan ya? Kiri. Oke benar. Sesuaraan kepalanya si karakter ya berarti ya. Alba itu bayi. Nah, sip. Artefak. Lihat lubang di dinding ini yang bulat. Mirip Glory Hole. Apa itu? Aneh-aneh sih kayaknya. Kita ambil yang merah. Gak bisa. Nih. Lah, kayak kunci merah gak sih? Oh bisa. Hijau. Oh, sesuai dengan sama gambarnya. Kirain para merah yang di bawah. Ada tulisannya. Persamaan dan cahaya-cahaya kan yang ditulis pakai darah. Apa yang ada di balik persembahan cahaya-cahaya akan menyingkap apa yang ada di balik bayangan. Agak murahan seperti kalau haus minumlah. Hei, silau tahu. Sorry. Aku tadi nyoba tekan tombol-tombol ini. Perasa aku mengerti cara kerjanya. Ayo semuanya berdiri di masing-masing depan tombolnya. Oke. Sesuai sama dia ya. Berarti ini bayi. Hah? Toby itu... Salah. Siapa yang macaukan urutannya? Toby. Dari mana datangnya mana-mana kini ini? Mana aku tahu, nanti gue beritahu kalau nemu jawabannya. Ini berarti yang pakai kursi roda. Tuh. Lah. Kok? Mereka semakin berdekat, ayolah fokus. Bentar. Si Toby itu... Ya, gak usah lah ya. Yang lain dulu. Yang lebih jelas. Murray itu apa? Murray itu nenek. Setelah gantung. Loh! Berarti harus...
Oh, harus sesuai urutan, enggak? Kirain harus bentar-bentar coba ya. Urutan dari bayi ya. Kirain harus sesuai orangnya, tapi terserah kapanpun. Yang kedua itu siapa? Mulai dari awal lagi kah? Kedua itu siapa ya? Bruno. Oh, Bruno. Oh, gak harus sesuai sama... Kirain harus sesuai tepat waktu sama gambarnya ya? Itu berarti Ellie. Habis Ellie. Nenek-nenek itu Murray. Si Toby. Baru scraper. Nah, kita berhasil. Lampunya kenapa? Lampunya padam. Kayak hitung mundur. Hitung mundur. Coba pergi dari sini. Jadi gimana? Kita berhasil. Apa perpusnya sudah hancur? Gak tahu. Mau kau periksa Ellie? Sensi amat sih. Coba cek darah tinggimu atau memang ada gila-gilanya kau ini. Sudahlah, dia memang gitu orangnya. Aku tahu, tapi kenapa dia cuma jahat ke aku doang? Karena aku cewek. Salah aku kalau dia jomblo selamanya. Perasa tak ada alasan baginya berbuat begitu. Emang gitu aja sih dia. Aku juga punya kekurangan. Gila, kasar banget. Kolam renang. Oke, kolam renang, gym. Tok, tok, tok. Siapa? Karakter gamenya sebentar lagi mati dimakan monster. Hey, Toby. Oi. Aku pernah bilang gak namamu mirip nama anjing? Rajar. Aku pernah bilang gak kalau kau idiot? Sepet sekali, pintunya terkunci. Take on power 2. Hey, ada energy drink di dasar lubang ini. Aku tak suka ini, ayo lanjut. Pergi, 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 jangan, 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 jangan. Energy drink. Malam saya selebew. Apa ini? Benda-benda ini kelihatan berbahaya. Selotip. Buat apaan? Oh, buat yang tadi. Buat kabel-kabel. Itu untuk benerin apa ya? Ini. Nah, itu ada lagi tuh. Benda-benda ini kelihatan berbahaya lagi. Lah, selotipnya kok bisa habis ya? Dipakai semua loh selotipnya. Oh. Gak bisa lewat sih. Kita harus cari selotip dulu. Gimana ya tapi ya?
Selamat bayar di sini, aku ngulang banyak. Bakal cukup menantang berarti ya. Ke situ yang ada listriknya. Ruang kelas ini. Di sini udah beres sih, udah gak ada apa-apa lagi. Pancing monsternya dulu pakai pelari, pakai Bruno dong. Pintu dua dari kiri ada energy drink. Ini, oh ya benar. Berarti pakai si Bruno, coba ya. Siap-siap Bruno. Bener loh. Seriusan. Ke listrik biar kesetrum, oh gitu. Oi. Masanya teman-temannya pada gak bisa lari. Berarti sini dong. Bukan. Ya ampun. Salah. Toilet yang sebelah kanan ya. Dia udah kembali. Pancing lagi. Halo. Ini. Strom. Lah. Kok masih mati? Tapi tadi udah bener sih. Telah jatuhinnya. Makan tuh Eren. Ini gym nih. Atau kolam renang. Ya ampun. Eren lagi. Oh, kolam renang. Nah, ini nih. Ada lubang bulat lagi di sini. Warna apa ya? Biru mungkin. Oke, biru. Persembahan air mata. Kematian sang hamba akan mengisi lembah dengan air mata. Sang raja berduka akan sang hamba. Sang ratu mendamba pria yang... Kau melihat sesuatu di dasarnya. Ia mirip patung. Jangan bilang kita harus menyelam ke sana. Jangan takut, krempeng. Aku saja yang turun. Jangan kau sedang hamil. Terus, kau khawatir janinku berkarat. Emangnya bisa? Ya ampun. Yang lain ada yang bisa berenang. Aku sudah tenggelam 3 kali tahun lalu. Lah kau belum mati? Berhati-hatilah. Cuma sebentar saja, kalianlah yang hati-hati. Jangan sampai... dimakan monster itu di sini. Wih. Widih. Persembahan air mata kematian sang hamba akan mengisi ratu mendamba pria yang bukan miliknya. Sang kesatria mencintai sang hamba namun setia pada sang raja. Sang hamba iri. Bentar. Sabar. Sang hamba iri kepada sang ratu. Harus ngapain? Oke. Kematian sang hamba akan mengisi lembah dengan air mata. Sang raja berduka akan sang hamba. Sang ratu mendamba pria yang bukan miliknya. Berarti si ratu ini selingkuh. Terus
Sang kesatria mencintai sang hamba, namun setia pada sang raja. Sang hamba iri pada sang ratu. Belum 180 derajat. Oh. Sang hamba iri pada sang hamba, namun setia pada raja. Sang hamba iri pada sang ratu. Sang ratu mendapat pria yang bukan miliknya. Dia suka sama ini. Berarti nah, sip. Keren banget Alba. Iya dong, keren dong. Alba yang keren, gak kayak Scrapper. Scrapper, kau kenapa? Wow, cantik sekali sampai aku mau menangis. Cantik sekali, level idiotmu tak terlampaui. Ayo pergi sebelum bangunan ini runtuh. Scrapper, Scrapper. Sepertinya Scrapper adalah kita semua. Oke, tinggal gym, ruang musik, ruang guru. Ini apa nih? Itu ya terkunci. Wih. Bruno, 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 tugasmu Bruno. Anda memiliki tugas. Perpus cek, kolam renang cek. Selanjutnya gym. Gimana cara lewatin monster itu? Ya sudah, kita muter saja lah ruang locker. Muterlah ruang locker. Wih. Itu si Clifford. Aku akan membayar atas apa yang kamu lakukan. Siapa kalian? Mau kemana kau? Jalan santai gitu aja loh. Biarkan Bruno mengejar Clifford. Tahan Bruno. Tahan, tahan, tahan. Lepaskan aku Toby, nanti dia kabur. Jangan, demi kebaikanmu bro. Aku mengerti. Ayolah, kita masih harus menghancurkan sekolah ini. Regis ada home. Pintu yang terkunci ini gym nih. Main basket, main basket. Kurasa ini bisa didorong. Bola. Gak bisa. Lakukan yang benar, Scrapper. Scrapper. Scrapper, Scrapper. Karena paling tinggi. Masuk. Namanya itu masuk. Scrapper, kau paling tinggi di sini. Tapi kok bisa-bisanya bego banget main basketnya. Ya, pintunya terkunci. Mati, ding. Ya, mati. Scrapper beban, ya tidak beban. Berarti basket itu malah... Oh, oh. Malah ngalihkan perhatian ya. Ya ampun. Ini bener gak sih? Nah. Monster laba-laba itu di luar sana, kita harus cari cara lah. Ternyata bukan. Om, om. Itu yang terkunci. Pancing monster pakai bola di pintu. Oke, sip. Satu lagi monster mampus. Sial, dia memaksa masuk. Tolong aku. Alba nonton, Alba. Alba nonton. Semangat teman-teman, semangat, semangat. Nih nih, saya sorakin. Bersorak, bersorak. Udah gak bisa. Kita harus serius, kita serius. Ngapain ya? Oh, ini nih. Oke, oke. Oh, bisa. Belum saatnya ya. Home.
Pintu terkunci. Oh, ini didorong. Jadi penahan. Bolanya memantul-mantul dengan sangat bagus. Nih, sudah teman-teman. Rasanya bisa didorong lah. Udah. Nah, harusnya bisa tertahan. Oke. Puzzle apa lagi nih? Persebar waktu, tak ada yang tahu berapa lama waktu yang kita punya. Lagi pula kita memang tidak tahu apa-apa tentang waktu. Kalau kita tertawa, kalau kita nangis, teka-teki sialan, apa artinya? Gak tau lah, tapi itu mundurnya membuatku cemas. Bola apa bang? Bola basket, apalagi? Lagi pula kita memang tidak tahu apa-apa tentang waktu. Kalau kita tertawa, kalau kita menangis, kalau kita bermain. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang kita punya. Maksudnya, sesuaiin waktu masing-masing karakter, screen time tiap karakter, gimana liatnya? Oh ini, jam terbangnya, 019.039. Scrapermu kamu, hah? Aku tak bisa mendengarmu, lah jadi tua. Kenapa jadi tua? Bentar. Bruno 39. Ellie 28. Scrapper. Aku ngantuk sekali. Berapa scrapper duluan ya? Bapak scrapper. 29, 56. Wah 56, gila. Bisa nih. Wow. Bener gak sih? Udah bener. Oh 40. Wah hampir aja. Cepat keluar dari sini. Buruan. Apa jam terbangnya naik ya? Terlalunya ruang guru. Ke arah sini. Dan pas scraper. Malam Bill. Apa ini? Ya Tuhan, bang kayak apa ini? Ya ampun. Bruno mulu deh yang kena serang. Minum dong. Aku hadir selamat datang di gameplay. Pintunya terkunci. Baguslah aku lega kalau pintunya terkunci. Kau tak pernah tahu apa yang ada di balik pintu itu. Eh tapi sudah kubuka sih. Kubuka nih. Ya ampun. Sial. Sejujurnya sejauh ini kita sudah bagus sih. Kau kira bakal ada yang mati di antara kita. Oh ini lo yang dilubangin sama ini Bruno. Ah itu tuh. Ada monster ya? Wih. Nah ini ada lagi. Oh ini tempatnya tadi. Rasanya bisa didorong. Duh. Apa-apaan coba? Lah. Dorong sampai nutupin lubang. Ya ampun malah salah pencet. Ini.
Lubang ini yang ditutup. Kenapa malah ditutup? Oh, kanan. Oh, lubang sebelah kanan. Di layarku gak kelihatan lubangnya. Terlalu gelap ya. Ya, merah. Persembahan darah satu jiwa yang hidup harus dikorbankan, tak kurang, tak lebih. Ada banyak jarum di sini, jangan bilang kita harus melukai diri kita. Scraper aja gimana? Kurasa begitu sih. Satu jiwa, masa darah satu orang harus diperas habis semuanya? Orang dewasa punya sekitar 6 liter darah. Itu ben pinter. Wah, tak sangka kau suka biologi. Aku terkejut, Scraper. Aku baca di browser PMI pas lagi beol. Harus ngisi 6 liter beneran nih. Masing-masing 1 liter saja kita bisa mati. Kita berenam susah sih, tapi mungkin kita bisa. Sudah ditentukan, ambil jarum kalian masing-masing. Oke. Kau tidak usah, Alba. Kau sedang hamil. Jangan khawatir, aku bisa kok. Jangan, biar aku dan Toby saja nutupin kurangnya. Kami punya banyak kok. Widih, Scraper ini berkorban. Yang apa nih? Bentar. Harus sampai pas di tengah ya? Aku tak akan donor lagi darah lagi seumur hidupku. Ya ampun. Lah, gak bisa lagi dong. Game over. Nah, oke. Okay. Udah beres. Wow. Bagaimana kondisimu, Alba? Kau baik-baik saja. Iya, aku merasa aman asal ada kau di sampingku. Asik. Asik. Alba? Itu kau, Alba. Korei? Ya, kok ada Korei? Aku tak bisa masuk ke situ. Pintunya terhalang. Tolong Korei atau enggak nih? Kayaknya tolong ya. Jangan, jangan tolong, jangan. Seriusan Jenny, tolong. Oke, jangan ya. Dia ngambilin anak orang. Oke, jangan ya kalau gitu ya. Sudah berakhir, Korei. Nice, Alba. Berakhir ketika aku membunuhmu. Kesini kau. Oh, bener nih. Korei, kalau kau mendekat, aku bersumpah akan membunuhmu. Apa? Mati kau muka pizza. Mati kalian berdua. Jangan tinggalkan aku. Salah sendiri, Korei. Waduh. Mulutnya. Ayo keluar dari sini. Aku tak mau mendengar suara itu lagi selamanya. Bye-bye, Korei. Apa itu? Action figure. Wow. Dobi. Tapi sekarat. Pintunya terkunci. Rasanya ini bisa didorong. Ya ampun. Widih. Ya ampun. Dimasukin ke perutnya. Enakan pakai ini sih, Bruno. Ya ampun. Datang lagi, ada lagi.
Bruno, Bruno. Ya, ya bener aja dah. Apa kita harus putar-putar dulu ya? Didorong mejanya. Oh bener juga, didorong sampai nutup. Bener gak ya? Di toilet ada cermin, ambil dulu. Oh gak bisa. Mentok di sini doang. Toilet dulu kalau itu. Ya ampun. Dah. Bus ada di mana-mana loh. Ya ampun, ketahuan. Terus gimana cara ngelewatinya coba? Apa harus cepet? Ya harus cepet. Cermin buat? Buat harus ini. Oh ya bener. Supaya silau. Terus ngaruh gimana? Ngaruh kemana? Aduh salam. Terusin aja ya. Taruh boneka action figure. Oh buat mancing. Dari mana suara tangisan itu? Gilu sekali. Persembahan ratapan, suara yang tersakiti menggema selamanya. Hanya tawa yang mampu membuatnya terdiam. Aku saja, aku punya perfect pitch. Seriusan, Scrapper. Hah, G? Eh, maksudnya? Bentar. Ini suruh ngapain ya? Kau gak ngerti not-not piano? Lah. Oh di piano ada huruf. Nih. Ah. Rupanya. Ya ampun. Telat ya. Saya tadi udah terlalu sekarat. Di sini bisa nih. Nice. Aku berhasil, ayo keluar. Keren, Scrapper keren. Scrapper keren. Oh hebat Scrapper. Kemana kita sekarang? Pulang, aku udah capek dengan masalah ini. Sabar Scrapper. Dia tantrum gara-gara jam tidurnya udah kelewat. Kemarilah Scrapper, biar ku peluk. Waduh, menang banyak. Tinggal satu kok, Beb. Beb! Katin yang terakhir. Kantin. Cukup sudah. Ini mimpi buruk, tak ada yang akan selamat dari sini. Tamalah reward kita, aku menyerah. Kok tiba-tiba gitu?
Diam, kita hanya tinggal mencari jalan keluar dari sini saja. Ada lubang di langit, kita bisa ke situ dengan memanjat. Cepat, mereka datang. Pergilah, biar aku jadi tangganya. Waduh. Ayo, Scrapper, julurkan tanganmu. Kau ingat pas pertama kali kita bertemu, Murray? Ya ampun. Kayak, bukan saya nostalgia, cepat geraknya. Ya ampun, nih. Waktu itu kita masih kelas 1 dan anak itu si Cebol mukulku habis-habisan. Aku bahkan tak sadar aku lebih tinggi dirinya. Wah, ini bakal pengorbanan sih. Cuma bisa nangis, tak bisa membela diri. Aku tak bisa diharapkan kalau berhadapan dengan orang-orang macam itu. Dan kau melihatnya. Kau lari menyusuri halaman dan menerjang menolongku. Kau mukul mukanya dan dia kabur. Mukanya penuh ingus dan darah. Sejak itu kau selalu menolongku, sobat. Hari ini giliranku menolongmu. Scrapper, jangan macam-macam. Cepat ke sini. Pergilah. Kau pikir monster ini tak bisa naik ke sana, ha? Scrapper, naik sekarang. Bunuhlah satu atau dua monster untukku nanti. Sampai jumpa, coy. Eh, seriusan bunuh diri. Oke, satu beban hilang. Maksudnya... Oh, parah sih. Kenapa-kenapa kau lakukan itu? Sikit lagi, satu lagi, dan semuanya berakhir. Waduh. Ternyata ini game juga memberikan bumbu-bumbu kesedihan juga ya. Scrapper orang yang mulutnya tidak terkendali. Dan... Dari dulu kita benci, ternyata ujung-ujungnya jadi... Orang yang paling berkorban. Suatu yang misalnya akan datang cepat sembunyi. Apa itu kepalanya Clifford? Hah? Ya, aku rasa monster itu makannya atau dia jadi kepalanya. Atau jangan-jangan Clifford berubah jadi monster. Dia bakal jadi final boss gak sih? Artefak terakhir ada di sini. Kantin ya. Korek. Hati-hati, banyak batang besi mencuat sana sini. Oh. Langsung mati. Oh, pakai korek gak sih? Gara-gara gelap itu. Entah ya. Gak bisa. Gak bisa ngapain. Banyak batang besi mencuat sana sini. Ada tali di dekat monsternya tadi dari belakang. Oh, ini. Oh, bukan ya? Oh iya, bener ya? Perasaan dia bisa didorong. Sabar, sabar, sabar. Terus, apa kita pancing monsternya? Udah gak bisa masuk.
Gak jadi pancingan, baru kita kabur. Bener gak sih? Oh, kita bakar, 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 bakar. Iya gak sih? Nah, selamat tinggal Clifford. Halo Ellie. Ellie, Ellie, lihat saya Ellie, Ellie, Ellie. Oh, wow, mati. Terakhir. Kuning. 1000 daging tak kurang dari 1 kilo daging manusia harus diletakkan di masing-masing tangan. Apa mereka berharap mau memotong tubuhnya sendiri? Coba lihat apa isi monster itu. Kita butuh 4 bagian tubuh manusia. Apa ini? Bukan. Kok bisa dibuka? Udah, kita harus cari sampai dapat organnya. Tuh ada sesuatu tuh. Apa itu? Usus. Wow. Usus Clifford. Otak. Iya. Itu apa? Ginjal, hati, ginjal atau hati? Paru-paru. Ya. Ini artefak terakhir, pilar terakhir yang menopang sekolah ini. Kayaknya kita tak akan punya waktu untuk kabur. Itu hati. Biar aku sendiri saja. Aku tak akan meninggalkanmu, Toby. Aku juga. Kita kabur bersama. Eh, Toby, kita kubur monster-monster ini selamanya. Ngeri juga ya. Lah, rubuh. Entah di mana. Anjir, kita semua selamat saja. Selamat saja sudah keajaiban. Di mana ini? Ini pasti portal yang Pak Guru bilang. Rasanya seperti ada neraka. Ada sesuatu di bawah sana, cekungan yang penuh api. Buset, ini pembantaian. Siapa orang-orang ini? Wow. Semua pada mati. Ini Pak Kepsek. Kayaknya dia masih hidup. Pak Kukun, kau mendengarku? Selamat datang di katedral. Tempat di mana kita yang diberi tanda akan didorong ke neraka dengan kehendak para dewa. Ada masanya ketika semua ini menjadi masalah, ketika tandanya muncul pada mereka yang melakukan kejahatan. Tapi kita ketahuan akan menjadi tumbal membuat orang-orang berhenti berbuat maksiat. Kala itu kami berpikir kalau ini semua sudah berakhir. Ternyata ini baru permulaan. Tanda itu datang kembali, terus-menerus datang, tepat waktu, saat gerhana muncul. Kita semua hidup dalam ketakutan, sampai Clifford mendapat wahyu. Dia tahu bahwa tanda akan muncul pada orang yang paling membenci eksistensi mereka sendiri. Para dewa ingin kita untuk mencintai dan berterima kasih atas hidup yang diberikan. Kau menumbalkan anak yang tak berdosa, kau menyiksa mereka sampai muncul tanda pada mereka. Kau tak mengerti, pengorbanan itu memang diperlukan. Seperti yang dilakukan leluhur, kita juga menumbalkan yang sakit, yang lumpuh, yang lemah, tak berdaya. Pilihan yang terhormat, pilihan yang mampu menyelamatkan semua orang. Kau bilang itu terhormat, dasar monster. Jangan kira kami senang melakukannya, rasanya menyakitkan mengorbankan mereka. Tapi kami butuh tumbal, dan tak ada yang akan merindukan anak-anak tak beruntung itu. Pilihan terbaik di antara yang terburuk, dan para dewa pun setuju. Semua baik-baik saja hingga gerhana kali ini, ketika anak dengan tanda menghilang. Untuk pertama kalinya kami tak punya persembahan. Kita sudah meminta waktu tambahan untuk mencari anak itu. Para dewa setuju, sepertinya.
Gerhananya akan bertahan sampai anak dengan tanda itu dikirim ke neraka. Sampai saat itu, portal ini akan terus terbuka. Tak lama lagi semua orang di kota ini akan habis dilahap makhluk itu. Larilah kalau bisa. Lupakan Moth Lake, lupakan yang kalau lihat sini. Nyatanya tak seorang pun yang bersyukur atas hidupnya. Jadi ada semacam dewa. Entah ya, agak membingungkan sih. Soalnya percakapannya juga cepat banget. Dia tak bernafas lagi, udah mati. Masih bisa ngomong banyak padahal ada sekarat. Ada pistol di mantelnya. Akhirnya kita bisa membunuh makhluk keparat itu. Semangat sekali ya, Pak. Oke, sambil bunuh mereka, jangan lupa tembak pelirinya sekalian. Ada yang mendekat. Ini portal itu ngarahin ke neraka dan biasa dan sesuai perjanjian dengan para dewa. Waduh. Sesuai perjanjian dengan para dewa itu mereka harus menyerahkan anak bertanda ke neraka. Ya ampun. Mana lagi yang perlunya, Mbak? Oh, itu. Yang kuning-kuning. Copotin salah satu. Aduh. Tandanya emang kayak gimana? Nah, itu dia. Anak bertanda itu... Entah... Aku sendiri masih belum tahu. Karena ya, enggaknya gak usah di-reload. Aduh. Kita harus tambah yang kuning. Berarti jangan tambah yang kuning dulu ya harusnya. Yang kuning itu biarin buat monsternya mundur dulu. Berarti kita fokus ke organ dulu. Baru tambah satu. Aduh. Nice. Siksa dan tumbal pada yang lemah. Kota ini benar-benar menjijikkan. Sudah kuduga ada yang tidak beres sama orang-orang di sini. Tak ada yang peduli dengan kebahagiaan. Makin deep ya ceritanya. Mereka cuma ingin ada yang lebih tersiksa daripada mereka sendiri. Agar merasa lebih superior, terhindar dari ancaman, terhindar dari pengorbanan. Akhirnya kita menyegel portal neraka itu. Tolong. Ya itu si bocah yang hilang. Namamu Cameron kan? Iya itu tuh. Iya. Semuanya sudah selesai Cameron. Tak usah takut. Kita akan merawatmu. Aku janji. Ayo keluar dari sini. Yang bilang Bruno ya. Bruno aja yang ngerawat Cameron ya. Yang lain gak ikut-ikut. Sampai jumpa temanku. Terima kasih untuk segalanya. Oh si ini, Scrapper. Murray nikah sama Ellie. Asik. Bruno, beneran Bruno yang ngerawat.
Kalau semuanya ternyata jadi juga game ketiga aku ini. Oh, udah ketiga. Tahun yang berat, tapi aku berhasil melewatinya. Jika aku bertahan tanpa menjadi gila, ini semua berkat orang-orang di sekelilingku. Jadi kita mulai saja ucapan terima kasih. Terima kasih banget buat istriku Fala yang makin hari makin cantik, lucu, dan lapar. Fala, single kah? Beli terus gameku supaya aku bisa memberikan mereka makanan untuknya, makanan enak. Makasih juga untuk keluarga dan temanku. Makasih juga buat komunitas Discord. Spesial buat adminnya, moderator, dan pengguna lainnya. Dan aku mengucapkan semoga berbahagia atas pernikahan Tenkill dan Kevo. Makasih buat yang udah dekat denganku sejak Danger Sandman. Gak kalah spesial. Makasih buat para penerjemah yang sudah menerjemahkan game ini dengan gratis. Atau aku tahu kalian memang pelit. Ya, tapi kalau kalian mau traktir, mereka bisa kopi lewat di sweetarts.com. Aku juga mau bilang makasih untuk mendukung lewat sosmed. Tahun yang berat terasa ringan berat bagi kalian. Dan yang terakhir, terima kasih buat kau yang sudah menamatkan game ini. Aku harap kalian suka. Kalau tidak, suka hubung sekitar 3 jam 52 menit. Jadi anggap saja aku menyukai ini. Buset, gak kurang cepat. Maksudnya game buatan Stefano Mazzotta alias Sui. Ngerap ya, jadi ngerap. Wow, tamat gitu aja. Endingnya kayak terlalu cepat gak sih? Tiba-tiba aja, diungkapin gitu aja. Dan udah gitu aja. Oh, wow. Kalau segini semua translator-translatornya ya. Good ending. Ini masuk ke ending mana ya? Ada berapa ending sih? Game ini. Nama ending. Wow. Apa yang ngubah endingnya ya? Apa yang bikin endingnya itu berubah ya? Kayaknya bakal lama ya kalau kita cari satu-satu. Ungkapannya kayak langsung tutup di gitu di kebesar gak perlahan. Iya, udah langsung diungkepin gitu aja semuanya dan udah beres. Satu dari 6 ending terbaik. Wow. Karakternya dia mati kecuali scraper yang ngaruh ke ending. Oh, jadi 6 ending itu perbedaan dari tiap karakter mana aja ya yang mati ya. Nice, dapat ending terbaik. Nah, itu kok ada scraper? Scraper kok ada di sini? Keren. Kenangan mungkin ya. Kenangan ekstra? Kalau mau cari ending sih ulangnya dari chapter Gerhana. Kayak kita gak bisa ngulang sih. Apalagi ini udah mau jam 11. Sekarang mulai sebulan sebelum Gerhana. Soundtrack Panti Asuhan Matahari 10 tahun sebelum Gerhana. Udah gitu doang. Lumayan lah untuk gamenya. Ceritanya memang sebenarnya ada unsur fantasi sih, ada unsur dewa-dewaan ya, yang kita sendiri gak tahu sebenarnya sosok dewa ini apa, sampai sekarang juga masih belum ditunjukin. Tapi itu terjadi di satu tempat ya, terjadi di Moth Lake, di desa Moth Lake. Ternyata itu juga orang-orang dewasa pada tahu, ingin menghentikan. Gimana tingkat kesulitan puzzle-nya? Lumayan lah, ada beberapa puzzle yang kesannya terlalu membingungkan, soalnya dia nggak ngasihin clue secara jelas. Jadi ada beberapa kali puzzle itu aku berhasil tamatin, ya beresin puzzle-nya itu setelah sembarangan ngotak-ngatik puzzle-nya, ya tiba dapat aja. Ada beberapa yang dapat kayak gitu. Soalnya memang game ini minim banget clue dari puzzle-nya.
Untungnya nggak sampai bikin makan waktu super-super banyak ya. Kita udah bisa beresin game ini dalam 2 part. Dan terima kasih kalian semua yang udah nontonin Moth Lake. Pakai teori coba-coba, iya benar sekali. Thank you juga tadi udah yang ini ya, yang bantu-bantu ya. Yang ngasih arahan harus kemana juga. Pastinya gak dikasih clue, sama ada yang gak pasti. Iya, makanya kita benar-benar harus ngasal kadang-kadang. Masih juga tadi yang udah donate, yang udah super chat. Saya terlalu banget. Selamat datang Serbi. Thank you semuanya. Mari kita absen, kita absen. Benar-benar kita absen, kita absen. Sampai lupa ada absen ya. Ada Raichan, Fatih, Slupi, Cayo, Anon Power, Vela Gaby, Ateria, Sky, Azar, Ruru, Salsabila, Verlita, Blazing, Dio Gameplay, Lisa, M. Radical, Fajri, Fauzan, Diemsa, Pati, Dwi, Reza, Zakir, Unlimited, Ray, Abdul, Niki, Kristo, Hani, Dream, Monik, Dini, Watasi, Juan, Malah, Noir, Kerluf, Raf, Ricky, Aaron, Lord, Aviation, Happy, Lorenzo, Total, The Turtle, Ojib, Supersonic Tolls, Tails, Ilham, L, The Drum, Fatur, Lost Nexa, Agadanar, Lisa, Dewi Gameplay, Ruru, Demas Bay, Gamer No Life, Miraya, Rizky. Oh iya, moderatornya copot ya. Jadi selamat untuk channel balik. Tamtam ya, channel ada Tamtam juga. Ya karena udah balik sih. The Cynthia, Fatih, Berkun, Ilham, Verlita, Alfian, Aaron, The Drum, Azhar, Aviation, Cayo, Mata, Alfian, Riva, Hadi, Lin, udah ya. King Akbar. Ini Rizky Mandavata mau ini gak? Mau balik jadi moderator gak? Bersedia gak? Kalau memang mungkin merasa capek dan gak mau dulu sih gak apa-apa. Thank you VLGB. Eh kalau bersedia ya bakal lagi sih. Boleh, oke ya. Memang semuanya gara-gara habis kemarin kena ini ya. Gara-gara habis kemarin kena hack. Semuanya pada hilang semua. Moderator juga hilang. Thank you semuanya udah join stream kali ini. Dan seperti biasa, sampai jumpa di stream berikutnya. Beda gue bisa kena hack. Aku juga gak tahu kenapa bisa kena hack. Bahkan aku gak pernah mencet link yang gak jelas. Soalnya kan dulu sebenarnya udah pernah kena. Bukan di channel ini, di channel lain yang sekarang udah gak ada. Jadi aku udah ngerti link-link berbahaya yang mungkin gak boleh dipencet. Aku gak pernah mencet link yang berbahaya. Gak pernah buka, begitu buka dapat email yang mencurigakan pun udah langsung aku blok. Entah kenapa masih bisa kena hack aja. Jadi aku sendiri gak tahu sih gimana cara kerja mereka. Pasti hacker. Tapi thank you semuanya. Sampai jumpa di stream berikutnya. Bye bye. Toshi ga inaku hashai de boto kashikiri ni shite shizumu yuhi nagamereba saikou no weekend de kyou wa migakeba hikaru blue diamond dakara please get on my bed ikagen okite okure yo tanomu kara 起きておくれよいつまでも起きてこないよ俺も寝よっかな